Selamat datang di channel YouTube RS Review. Kita akan mengulas atau mereview barang-barang aftermarket atau mobil. Kita akan lakukan secara transparan. Kalian bisa komen di bawah untuk barang-barang atau mobil atau apapun yang berhubungan dengan mobil untuk bisa kita ulas. Kita akan coba cari tahu, kita akan coba cari barangnya untuk bisa kita ulas. Oke, stay tune. Oke guys, episode kali ini kita akan mereview pemasangan unit chip di Toyota Kijang Innova 2000cc bensin dan manual. Jarang nih guys. Kita lihat, kita running dulu sebelum pemasangan unit chip dan sesudah pemasangan unit chip. Worth nggak sih? Kita cek. Oke guys, kita baru aja running dyno mobil standarnya. Nah, ini hasilnya nih, angka-angka. Cuman kita nggak ngerti, kita tanya aja pakarnya. Ko Rudi, boleh jelaskan Ko Rudi, ini maksudnya angka-angka bagaimana Ko Rudi? Oke guys, jadi angka yang keluar di sini adalah horsepower output yang dihasilkan mobil ini dalam keadaan standar yang dikeluarkan dihasilkan oleh mesin. Jadi ini engine on horsepower, engine. On engine. Bukan on wheel ya guys. Kenapa kita milih review untuk di on engine horsepower? Karena saya balik lagi patokan dari pabrik guys. Semua pabrik mobil atau ATPM, kalau mereka mengeluarkan brosur horsepower itu nggak ada yang on wheel guys. Okay. Sesuai jadi sama itu ya brosur ya, iya, kalau kita brosur jual dari gitu pabrik. Ya. Jadi kita balik lagi patokannya dari pabrik. Iya. Kalau enggak kita repot. Kenapa? Dari pabrik brosur aslinya ini Innova diklaim 140 HP. 140. Dan kita lihat okay. Angkanya spot on. Dalam keadaan standar, mobil ini walaupun udah tua lumayan nih perawatannya. Ya. Jadi dia HP-nya spot on. 140 ya, beda 1-2 HP lah. Untuk kenapa kita tarik 1-2 kali atau 3 kali? Untuk dapat bacaan HP yang udah stabil. Karena kadang-kadang ban panas atau kopling atau apa, itu akan berubah pengaruh hasilnya. Ya? Ya, ada pengaruh. Ngaruh dikit. Okay. Begitu. Dan ini hasilnya, ini HP-nya, dan ini torsinya ya. Jadi HP 140, torsinya kurang lebih 190 Newton meter. Newton meter, oke. Okay. Jadi balik lagi sesuai spek standar dengan brosur keluaran dari Astra itu sesuai spek. Oke, okay, padahal 2008 ya, kok ya? Iya. Ini udah berapa tahun nih bisa masih sama nah, dengan HP-nya nih? Ini salah satu mobil yang mungkin perawatannya diperhatikan ya, guys. Oh, itu tuh, guys. Kalau mobil maintenance-nya bagus, itu juga salah satunya bisa mempertahankan HP tetap baik sampai tahun yang sudah lama juga ya. Terus kok tadi nih ngeliat nih pas lagi running, kenapa sih kok pakai kuping-kuping itu tuh kok? Kuping yang mana yang kuning? Iya. Oh. Tadi pas lagi itu tuh. Oke. Okay. Itu begini, salah satunya buat ngeredam suara yang jelas. Yang kedua, saya pakai itu untuk kebutuhan tuning, untuk knock monitor. Jadi saya bisa ngedenger
kalau ada ngelitik atau ada suara aneh di mesin di sini di kuping itu kedengeran. Oh, kedengeran di situ. Kedengeran. Jadi kalau mobil ngelitik itu bukan bagus, tapi merusak. Ingat loh guys. Ngelitik itu bukan bagus, tapi merusak mesin. Jadi pada saat kita tuning, saya harus memastikan mobil ini nggak ngelitik. Kalau ngelitik, jeleknya apa? Maksudnya, kenapa ngelitik jadinya? Kalau ngelitik di RPM bawah, mungkin efeknya nggak langsung ya. Tapi kalau kita mobil modifikasi yang ekstrim, itu langsung. Bisa ke metal, bisa kering, bisa ke piston, bisa ke silinder head. Okay. Gitu. Siap. Oke guys, komen lagi ya kalau ada mau di review semuanya, komen di bawah, kita coba usahain. Kita lanjut, kita lanjut untuk pemasangan kabel dulu ya guys, biar mereka yang kerjain dulu. Kita tunggu nanti hasil sesudah pemasangan unit chip. Oke guys, ini Kijang Innova udah habis di run untuk unit chip. Sekarang kita tanya dulu ke Korudi. Tadi serius banget dia. Ampun, lumayan lama sih. Nah, yuk. Nah, gimana Korud? Ya. Tadi kan udah nih kita run yang awal. Nah, ini ada yang udah habis ke pasang unit chipnya. Ini hasilnya ya guys, setelah kita tuning untuk campuran udara bahan bakarnya dan pengapian, ternyata kenaikannya signifikan nih, bagus ini naiknya, kurang lebih naik setelah kita tuning 151,9 guys. Berarti yang standarnya 142 ya, kurang lebih naik 10 HP. 10 HP? Ya. Wow, lumayan loh. Untuk torsi pun, ya di sini ada ya. Nah, ini torsinya. Jadi 223 guys. 223,5 dari 208. Naik? Jadi naik kurang lebih 15 Nm. Newton meter ya? Newton meter. Nah, ini di jalannya pasti enak banget nih. Pasti enak banget kalau naik segitu. Untuk mobil NA ya, non-turbo, dia pasti enak banget. Nah, ini kalau kita perhatiin nih guys, karena kita tidak merubah sektor mesin ya guys, jadi kita lihat bentuk grafik dan torsi dia nggak berubah guys. Kalau bentuk ini berubah, kita harus modifikasi di bagian sektor mesin, misalkan camshaft, intake manifold, atau final gear. Kalau itu nggak dirubah, biasanya bentuk grafiknya sama, cuma dia naik atau turun, gitu aja. Oh, kalau standar ini terus dicuning, dia akan naik aja semuanya? Iya, dia sama. Bentuk grafiknya kurang lebih sama. Gitu. Peak dari torsinya dan powernya pun biasanya di RPM yang sama. Karena tidak merubah sektor mesin atau knalpot atau bagian roda atau apa, itu tidak akan merubah, bentuknya sama. Dari standar ya? Iya. Jadi peak power ya, sama, RPM-nya sama,
bentuknya, grafiknya kurang lebih sama. Ya. Oke, itu guys. Setelah pemasangan unit chip, lumayan signifikan ternyata. Oke, kayaknya masih banyak pertanyaan Korut. Cuman ini mesti diberesin. Yuk kita pindah tempat yang lebih enak yuk. Kita pindah ke sana ya. Oke, ini beresin dulu ya sebentar ya.